jadi babe masih di Maret sehingga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan kreator, kita akan kunyah-kunyah di Jumat Mubarok. Kali ini gue pengen makan dan nanti gue pengen ngajak sohib gue nih. Kira-kira siapa ya yang gue mau ajak makan di Jumat berkah ini? Gue bayarin, gue traktir. Seterah keinginan yang ada di otak dia. Oke, ikuti gue nanti gue review makanan yang gue datangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang John. Gua pengen ngajak makan lu nih, John. Kira-kira yang ada di otak lu, lu pengen makan apa nih? Makan siang lu udah belum? Makan siang belum nih. Oke, lu mau makan apa nih, John? Wah, kayaknya yang seger-seger nih enak nih. Ya, kira-kira yang seger-seger yang ada di otak lu apa nih? Gua traktir, gua bayarin, John. Makan sop Pekojan kayaknya mantap. Sopnya sop kambing apa ayam nih? Sop kambing. Di Pekojan? Iya. Oh, berarti kita pengen makan sop kambing di Pekojan. Oke, ikuti gua. Gua pengen ngajak makan sohib gua nih di Jumat Mubarok. Oke, John. Berangkat, Gon. Berangkat kita. Siap. Oke, kita mau berangkat. Kita punya-punya di daerah Pekojan. Ikuti gua ya. Sampai oh iya ya ya mau kira mau coba gimana kita ceritanya kita dalam ini kambing semua emang ya. Bang, izin buat upload di YouTube ya, Bang ya. Iya, udah sesuai. Bukanya jam berapa, Bang? Bukanya tadi jam 1. Jam 1 sampai jam berapa, Bang, biasanya, Bang? Jam 8 malam. Udah berapa lama di sini, Bang? Sini 10 tahun sih. Udah 10 tahun. Set. Nah, ini sehari habisin berapa kambing, Bang? Tadi 8. 8 kilo. Kambingnya 8, kepala kambing. Oh, kepala kambing 8. Jadi sehari 8 ekor, Bang? Iya. Wah, ya Allah. Barakallah, Bu. Mantap. Berarti tiap hari buka, Bang, ya? Hari Minggu tutup. Ini kok bumbunya bisa merah gitu, Bang? Ya, dari bumbu ini. Dari cabai. Oh, dari cabai. Asi cabai, ya? Kok bisa ngajak aneh ke sini, Jon? Emang langganan ya? Langganan. Ajib di sini ya? Ajib benar. Udah berapa tahun itu jadi langganan? Wah, kadang-kadang kalau kemarinnya sih dari
tahun berapa kita main di sana, Mas? Hanya berapa ya? Tahun 19 apa sih? Sure. Oh, 1959. Iya. Baru 5 tahun tuh. Oh, berarti lu dari umur 10 tahun lu udah langganan. Langganan dari kecil. Iya. Nih, udah jadi nih. Sop kambing legend. Biasanya manggilnya nih kayaknya nih sop merah nih, kan warnanya merah putih. Dan sop kambing yang ada di Pekojan dari tahun 1951, lihat loh. Jadi satu potongnya 7.000. 59, Bang. Hah? 59. Dari tahun 60-an. Dari tahun 60. Mohon maaf, ya kan? Dari tahun 60 nih. Legend banget yang ada di Pekojan. Tuh lihat tuh. Satu potongnya 7.000. Ya, melimpah banget ya kan. Waduh. Pokoknya dah ajib dah. Ya kan, pakai nasi. Warna dasyatannya nanti kita coba ya kan, ini kunyah sebelumnya kita baca dulu sebenarnya. Banget bumbunya. Oke, kita kasih jeruk nih ya, kita racik dulu deh. Kita racik. Oke, kasih sambal deh. Terus ya, jeruk merah lagi dah. Dua lama dah. Biasanya lupa. Tuh, gue pesen tadi juga ada kaki. Jadi satu potongnya 7.000. Nih, tau udah apa nih? Lidah kayaknya gak? Mantap banget. Empuk katanya. Kita pakai masak dulu nih. Oke, jangan lupa saya akan berlapor. Kita pengen makan di Jumat Kebarok. Yang makan kalau kita mau. Yon, mantep banget ya. Belum dicobain. Lihatnya aja udah merah bengis nih. Wih, pokoknya seger dah ya. Siang-siang begini nih ya. Kita ngajak temen makan dah. Iya. Ini udah langganan banget ya. Lama. Ini kayaknya kambing muda gitu ya, Jon. Masih anakan ya, Bang. Anakan. Usia hebat ya anakan. Jadi pokoknya muda ya. Masih muda banget, masih merah. Widih, tuh lihat tuh. Mantap banget. Oke. Kita pengen nyantap bareng makan ya. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe dan share. Mantap banget. Gue pengen nikmati sop kambing yang ada di Pekojan dari tahun 1960. 1959. Gue sama di Pancoran tuh, Den. Sama di... Alhamdulillah ya. Mantap. Terus. Bener-bener ini meresap banget ya kan, tambah lagi sayuran-sayurannya seger nih dari ongkol-ongkol ini ya kan, kambingnya mudah banget enak di betoknya gak ada sakit. Mantap banget. Oke, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe dan nonton. Oke. Bang, buku satu lagi, Bang. Buat orang tua di rumah. Ini. Ayo.